untuk bidelaknya yang warna hitam. Dan di sini bapaknya langsung mengambil sendiri bidnya, unitnya, yaitu bidelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusbi HM dalam channel Yusbi Vlog. Oke sahabat Honda, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Pada sore hari ini, di hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, kita didistribusikan dari MD Mataram sejumlah 25 unit sahabat Honda. Jadi yang ada di bawah truk, satu truk ini yang dibawa sekitar 21, jadi sisanya masih di belakang truk yang kedua sahabat Honda. Oke, sebelum kita melihat secara detail unit yang di hari ini, jangan lupa dukung channel Yusbi Vlog dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi dan mendapatkan update terbaru video-video dari saya sahabat Honda. Oke, jadi kita lihat di sini sudah mulai di penurunan unit oleh tim VDI. Oke, kita turun untuk membantu untuk penurunan unit dulu sahabat Honda. Oke teman-teman, kita lanjut melihat unit yang sudah turun di hari ini, hari Senin tanggal 15 Agustus 2022. Namun kita lihat di sini yang di showroom masih free Supra X125 yang tipe CW, ada juga Revofit yang warna stripingnya biru dan perpaduan warna putih. Ada juga CB150X yang tipe tertinggi, dan di sini Repo-X yang warna hitam sahabat Honda. Oke, kita lanjut ke luar untuk melihat unit yang sudah turun di sore hari ini. Terlihat dari sini teman-teman, ada Supra, ada Beat Sporty yang warna biru hitam, ada juga Beat yang warna hitam, dan di sini ada Beat Deluxe yang warna biru. Beat Deluxe ada dua unit yang warna biru, dan di belakangnya Beat Sporty CBS ISS yang warna hitam, di sampingnya ada Beat Deluxe yang warna silver. Kita lihat dari samping di sini dulu. Di sini Beat Sporty yang merah hitam sahabat Honda. Di sampingnya Scoofy Fashion yang hitam orange. Ada juga di sampingnya dua lagi di sini, Scoofy Prestige yang warna putih. Di samping lagi Prestige yang warna hitam, Scoofy Sporty hitam. Di sini Prestige hitam, Beat Sporty, ada juga Beat Street yang tidak pernah alpha, tiap hari, hampir tiap hari tetap turun untuk Beat Streetnya sahabat Honda. Ini merupakan unit alternatif bagi konsumen yang lama menunggu unit, bisa dialihkan ke unit Beat Street atau Beat Sporty, atau di unit-unit yang ready. Oke, di sampingnya lagi di sini PCX yang tipe CBS, ada tiga yang warna hitam, putih, dan merah sahabat Honda. Ini
yang tipe CBS saja. Untuk ABS-nya, untuk tipe CBS-nya ada 4, yang warna putih 2, yang warna merah 1, yang hitam 1. Dan ada juga Scoopy Sporty yang warna merah hitam. Nah, di sini untuk bit delapnya yang warna hitam. Dan di sini bapaknya langsung mengambil sendiri bitnya, unitnya, yaitu bit delap. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang masih ada indenan-indenan, khususnya customer Astra Motor di wilayah kami, Astra Motor Lombok Timur, kami mohon untuk menunggu setia unit-unit yang belum didapat. Jadi lebih baik menunggu daripada kita tidak sama sekali, karena Honda merupakan produk yang paling baik, paling irit, dan tidak kalah model dari produk yang lain. Oke, informasi singkat ini semoga bermanfaat untuk hari Senin tanggal 15 Agustus 2022. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.